warga digital, terima kasih sudah bertamu di channel ini. Nah, kali ini saya akan membantu kalian bagaimana cara mengatasi copy paste di Windows 7, 8, 10, dan 11 itu tidak bisa digunakan. Jadi ketika kalian itu mengcopy atau mempaste itu tidak bisa. Hal ini sangat menyulitkan bagi para kita, para kaum mahasiswa, siswa, atau kaum yang bekerja. Nah, terus solusinya gimana kak? Langsung saja ke caranya. Pertama, silakan kalian buka menu search, terus kalian tulis saja CMD. Nah, di sini silakan kalian pilih command prompt ini ya. Kemudian kalian pilih run as administrator. Jika muncul perizinan, kita klik yes saja. Nah, kemudian silakan kalian lihat di kolom deskripsi di sudah ada teks. Nah, teksnya itu seperti ini. Nah, silakan kalian copykan teksnya dan kalian pastekan di sini. Kemudian kalian klik enter. Nah, jika sudah, silakan kalian copy lagi ini. Kalian pastekan di sini dengan cara Ctrl dan V dipencet secara bersamaan. Kemudian kalian klik enter. Nah, setelah itu kalian copy lagi yang ini. Kemudian kalian pastekan di sini. Caranya Ctrl dan V dipencet secara bersamaan, kemudian jika sudah muncul seperti ini kalian klik enter. Nah, terus yang terakhir kalian copy yang ini. Kemudian kalian pastekan di sini. Kalian ketik saja atau klik Ctrl dan V dipencet secara bersamaan, kemudian kalian klik enter. Dan tunggu hingga proses scanning selesai. Nah, misal jika sudah, silakan kalian close saja dan rasakan perbedaannya. Nah, jika kalian terbantu dengan video ini, mohon klik tombol like dan subscribe karena dengan subscribe, maka channel ini akan semakin berkembang dan kalian akan terus terbantu dan terhibur dengan video-video selanjutnya. Nah, jika kalian itu masih terdapat kendala, silakan kalian komentar di video ini. Terima kasih.